Ya siapa profesinya, namanya juga. Orang itu terlibatlah dalam wedding gue. Dia cerita sama kita berdua, terutama sama gue, bahwa dia itu membohongi pasangannya selama bertahun-tahun. Yang ternyata dia itu tidak suka dengan wanita. Dia begitulah gitu ya. Dia natural curhat sama gue. Dan dia bilang, aku ini mesti jujur mas sama pasanganku. Aku gak mau membohongi dia dengan keterbatasanku ini. Gue pada saat itu, iya gue bilang nih lagu idenya luar biasa nih. Gue belum pernah bikin yang seperti ini. Akhirnya gue bikin lagu itu. Maafkan kali ini.